Mau tu nak sipai kereta dia, dia kena mengaji daripada awal lagi. Mana? Sebelum nak pergi ke situ, dia bagi orang yang pelihara binatang. Sebab tu lah duk panggil orang Badawi. Badawi tu asalnya, walaupun dia lahir asal di bandar, di kampung hilir, tapi bila dia tu pelihara binatang tu banyak, satunya upaya binatang tu payah kot bandar. Lalu itulah dia pindah daripada bandar, hidup kot hulu-hulu. Cuba juga kita orang hilir, hidup pindah, hidup jadi orang hulu dah. Maksud apa tu? Kita cari kerja. Kerana duduk korama-korama-korama, kita cari kerja. Hatu pergi beli tanah, buat kebun ke apa, jadi panggil orang hulu, orang darat. Turun menurun, turun menurun, siapa kita nak ucap ni, lahir-lahir di darat. Orang darat weh. Orang hidup di sebelah darat ni, orang sebelah hilir. Malah balik patah, balik bandar, balik kampung, orang asal panggil ni sebelah balik hilir. Bila lagi ke hotel pun, panggil orang hulu, hulu hilir, darat, hilir. Maksud hulu, darat. Darat maksudnya, hulu. Tu dia dah. Sebab apa? Sebab orang Badawi pasal Arab dia pelera banyak. Kibah utolah. Bukan seekor dua apa kita ni. Nah, berpuluh-puluh paling sedikit. Kak beribu lah. Pah. Nak hidup pelera lagu ni, kena hidup hati buat khemah-khemah tu. Walaupun dia buat satu kampung rumah, lepas tu bila upat dia pergi buat khemah. Bawa kami berderu. Lepas tu duduk tak berapa lama, seolahnya sini tu kering. Pindah pergi dulu berderu, buat pergi dulu pula. Sebab dia nak jaga. Kamu dia tak puas lepas pada orang lah tu. Sebab jadi orang hulu, orang darat, timurnya jahil. Moga dia tak bergaul. Cuma dia alih lah, dia digemalu dengan menata dia, alih tahu saka-saka perangai menata tu. Nah, tapi di segi ilmu sana dia jahil. Pasal dia jauh daripada ulama. Ulama duk kok hilir-hilir. Sebab dulu zaman belayar, zaman apa dia dulu? Mungkin kok jalan darat lah. Jalan belayar dulu. Belayar masuk kok hilir. Sebab tu banyak orang duk kok hilir-hilir tu. Dia cakap apa? Tak suka dengan orang hulu. Dia bahasa dia banyak bercapur, bertukar takir. Bila orang yang main bercakap lagi, dia tiru sini. Dia bercapur bahasa tu. Orang duk kok hulu, ya sekara bahasa dia tu je. Dia tak bergaul lagi. Ambil kalau bagi jasa tipo dah lah itu. Tapi bila hidup capur je tukar dah. Weh, tak ada dengar weh tip je dah. Nah itu lah. Buat tepo dah. Teteh tengok ini pada mana? Menatah. Buat menatah apa? Oh, bunyi keji buat menatah. Tepo tu kat dunia. Allah hudud. Ini buat tepo hengok sikit baik. Kalau buat menatah apa? Buat menatah. Oh, buat menatah dah itu. Ini bahasa. Dia panggil kasar. Bila orang hilir dia cakap lembut. Sampai dia tengok, dia berhubung orang numari. Oh, perangannya malak kecek seluruh. Kita tiru hati. Orang ni main pula kecek lagu ni. Capur situ, capur sini. Sabit tu ulama di zaman dulu. Ketika dia nak buat kaedah ilmu. Baik ilmu nahu, baik ilmu sarah, apa ilmu. Nak tafsir pun. Dia sengaja keluar daripada hilir, pergi ke hulu, pergi ke darat-darat. Pergi, lepas tu bawa dengan kalam, dengan apa, pergi. Kalau tidak pun, dia ada oleh otak dia ada orang ni. Dia pergi dengar orang hulu kecek, dia buat kecek. Dengan tukar lagu, dia buat kecek. Dengan gemala kambing, dia pergi buat kecek, buat kecek. Dia nak dengar bahasa dia guna. Kerana waktu tu boleh buat tafsir Quran. Kerana dia panggil bahasa asli. Tak ada capur. Bila kau hilir tak boleh dah. Tak boleh nak buat dah. Nak ambil lorak, nak buat dalil tak boleh dah. Sebab dia bercapur dia dah. Faham tak tu? Ini ulama panggil nak ambil se'eh dulu. Walaupun jahiliyah. Mereka tak beriman dengan Allah, tak ada kira nak betul bahasa dia berkecek. Tu. Nah, jadi ke ilmu dia panggil. Tak kala itu tempat nak tuan anak saat ni. Naknya bila lepas begitu. Apabila lah ni tengok jalan jadi kok hulu. Kalau apa jalan hilang Mekah, Medina. Dia buat pagar susu. Apa tu?
nak jaga keselamatan. Lalu litah menata. Bila menata ada tuan punya, ha, bila kita pera menata, kita panggil ra'in. Bila ra'in, kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Menata merupakan rakyat itu. Lah. Rakyat itu. Lah. Pera 30 kelembu, 50 kelembu, ha, rakyat kita. Rakyat secara menata. Kita ra'in, panggil gemala pembela. Ha, maka di situ berhukum. Wajib atas ra'i itu kena tanggungjawab. Ha, tanggungjawab dia tu cara belah. Tengok musim. Kalau musim melepah kita sini zaman dulu, musim lembu melepah. Ha? Lepah. Waktu baik lembu daripada kandang, siapa tepat tu. Belalai cubatan lah jalan. Lepas itu tepat, lembu pergi cara dia. Makan, makan dia pergi makan pah, kok baru, kok mana. Pah kita turut tengok, tengah hari turut kita tengok mana lembu pergi minum air. Pergi. Kata dia minum sendiri, buat dia. Agi minum tengah ada. Bawa petai gelap ni. Pakat gi nanti dia klik. Dia ke klik mari. Klik-klik. Siapa situ pakat gi igak. Hati igak ni. Bawa tali. Igak klik. Tapi bila musim ni. Ha, musim ni musim orang pecedah. Musim orang apa dia menabur dah ni. Ha, kena pakat ikat dah lembu. Tak ada dah ni bukan musim lepas. Musim melepas lah musim kemarau je. Bulan 2, 3, 4. Ha, bila musim orang nak bergala dah ni. Nasa bulan 7. Ha, kena pakat tambak dah weh. Lembu. Anak. Ha, dia panggil orang pendak resah masa tu. Tiba-tiba kita tak tamak dia makan orang. Ha, walaupun kita tak tahu dia terlucuk dia makan orang. Tak ada haram atas kita kerana tak sengaja, tapi wajib bayar harga rusak bagi orang. Nah, baik, tiba-tiba kita pera lembu. Nah, pera lembu duduk kat kampung gini. Dia duduk tamak berada di tepi jalan. Sedangkan zaman lah ni dulu tengok dulu tak ada kereta putus pening. Pak cap jalan kaki belakang. Kita nak pergi menarik jalan kaki. Dan lagi masa tu. Nak tanjung jalan kaki lagi. Ada sikap apa. Lagi tak boleh kita sikap putih. Tiga orang ramah. Pakai jalan kaki. Pulak tu. Pulak ni tengok. Nak pergi situ tu. Boleh tajam. Maka dia kena tamat. Panggil dapat. Ha, ini panggil salah tu. Undang-undang salah tak? Ha, undang-undang salah. Tapi gitulah Pak Itan kan. Ha, nak jumpa orang tak kat jalan tu. Tu tak nak. Ha, ni jaga ni jaga. Kalau lagi berlaku apa itu ini salah tu tu. Gidak tamak tepat ya bukan berhak tamak lembu situ. Tu tamak tu kalau lepas ha, tu lagi berat. Ha, ini taksi lah tu. Tiba lagi apa lagi. Makan barang-barang tentu sekali. Lagi retah orang lalu. Haa ni kita kena bayar agak kerusakan orang. Haa tahu dia mahu tepuh. Dia mahu tepuh. Lepas apa? Lepas kita. Kita lepas dia pun. Haa ni taksi lah kita. Haa tu taksi. Habis tu bakal tak mengaku tu. Nah, haa lepas tu. Boleh lembu dah hidup lagi. Dah sebab tak mengaku. Nak bayar rugi nak tanya tua. Ya tua bayar tak ada apa lembu demo. Baik lah lembu demo. Ni agak kerusakan kita ni. Gak usah ni. Kira. Haa. Pasti tak sanggup tak mengaku tu tu. Takut salah dengan undang kajian lagi bayar. Hal dia banyak tu. Tak sanggup. Lalu siapa? Eh tahu lah. Ya tak tahu lah. Dia tahu tu. Tahu lah. Lalu siapa tahu lah. Bahawa dia dah. Haa. Beginilah ambil-ambil ilmu tu. Saya ada kira. Tua yang ada. Tua tak cara ambil-ambil. Walah dia pun dia dah. Jadi di sini tu baik percaraan kitanya. Kita ambil lembu kalau semelah apa tu lagi maknanya kita harap kata tuan tu benar dah. Nah, tengok tuan dah tak mengaku lagi takut. Tapi dia mau ambil molek mujur tak atau telmu dia apa mujur dah kata. Ah, semelah ambil. Itu ke. Ah, tu semoga-moga tu begitu dia kan nak kecek sungai jadi panjang ceritalah. Ah, itulah maksudnya begitu. Sampai kita mengaji bab cara pelihara binatang. Situ lagi dia ada wajib tak tuan itu ini kali ini taksi begitu. Ha tu dia. Baik. Lepas tu dia kisahkut dengan undang kerajaan pun lagu tu. Undang kerajaan pun. Ha sabit tu kata kalau lah. Tak usah kata nanti tepuh. Okay, kalau misal jalan. Tengok sepa jalan. Jalan highway ni. Malaysia tu. Daripada Danok terus. Kuala Lumpur kata tu. Sup pagar sup tu. Kata menantai tak nak litah pergi mari tu. Ha, tak pakai kereta mutu pun nak litas tak boleh pergi mari. Dah gih tu gih. Nak tubik ada tempat dia pusing. Tubik.
Ha, lepas turun macam ni tak tepik dah. Puh, nak gig nana maksudnya. Kalau nak lalu kita ke jalan tak ada rasa. Nah, dia ada tu. Lepas tu ada orang yang gil lepas menata yang duduk lakar tak tengok. Ha, salah orang yang minta encik. Tak ada tepuh kereta lagi tu. Dulu lumu duduk litas jalan. Ada lelaki pagarnya pergi bedah ke bergapa katakan lah. Ha, menata duduk litas kot tu. Kajar tu kata, ha, bak pergi ilmu. Tanya tu ilmu siapa ni. Apa duduk lepas duduk litas. Ni tak ada tepuh dia lagi ni. Duduk kira tu lepas lakar tu tak boleh dah. Gitu tak? Ya, kerana maksud dalam la dharara wa la dirara. Tak boleh buat mudarat diri sendiri, tak boleh buat mudarat ke orang lain. Mana kata mudarat ke orang lain? Kalau kita buat kereta, lemu duduk di depan. Pak. Oh, kita nak pergi pun tak berani, kena bekan duk. Ah, tak berani ni. Ha ni, tak panggil mudarat. Ha, tu dia tu. Tapi tak boleh. Faham dah? Ha, maka dalam agama kita jangan buat mudarat diri sendiri, buat mudarat ke orang lain. Ngapak rembut sapur lepas ni kau ni. Ha, tu mulut papai. Pak mulut anu, pak kereta lagi, pak mulut lagi, pak anu mulut rembut sapur. Nak gamuk. Ha, dia kata. Gitu dah. Tanya kita diri ya. Nak pergi bayar pak rembut sapur, pak nak gamuk. Ha, tu. Dah gerak tak patah. Ha, misalah. Ya. Ha, itulah nak nampak gambar eh. Supaya tak, oh, gambar ke unik-unik dunia ada. Kita kecak agama. Kebetulan unik agama jaga keselamatan. Ya, dah ada. Sebab tu kena ada pemimpin, kena ada apa tu. Itu dia.